Niat Juppe untuk berangkat ke Tanah Suci tak lagi bisa dibendung. Meski akan menjalani operasi syaraf tulang belakang, Juppe tetap memaksa diri mengikuti pengajian yang digelar di kediaman sang bunda. Sakit yang teramat membuat Juppe kembali merebah di pangkuan ibu di tengah acara pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Agar Allah senantiasa memberikan keberkahan. Amin. Tidak ada rasa lelah seperti mama menjaga kami waktu kami kecil. Juga doa kami untuk adikku Julia Rahmawati dan Mbak Titi agar selalu diberi kesehatan dan diangkat semua penyakit yang ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antal. Pengajian kali ini adalah pengajian untuk umroh kita nanti tanggal 2 sekeluarga bersama Ria Irawan dan suami juga sama Dendi, dan doain aja semuanya berjalan dengan lancar.